Oke. Kak Jui, apa itu kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih? Alhamdulillah setelah endemi, aku merasakan lagi namanya off air. Alhamdulillah banget ya Allah. Lagi menikmati banget ya off air. Lagi menikmati banget, pokoknya lagi mulai kembali lagi. Kita papa udah nggak ada. Biasanya soalnya yang nemenin aku keluar kota adalah papa. Pasti papa tuh mau ikut karena kan papa bete gitu. Papa kan. Sekarang kan tinggal sama kedua adik aku kan, jadi dia pengen jalan-jalan gitu, jadi pasti ditemeninnya sama papa. Itu sempat berapa tahun kak nggak ada job kak? Aduh, 3 hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun nggak ada job, itu berarti fokus jadi ibu rumah tangga aja di rumah. Pas manggung lagi kagok kak, sempat kagok gak sih? Bener, ngap ya? Ngap. Karena kan pas pandemi itu juga kan jadi kayak lebih banyak di rumah, nggak terlalu banyak aktivitas, ya kan, terus makan tidur kayak gitu kan. Jadi untuk mulainya lagi tuh awal-awal kemarin tuh ya agak sedikit kagok sih. Oh, Kak Jui, terakhir tuh infonya tuh kata mama tuh kan Kak Jui udah sempat menyiapkan rumah untuk papa dan akhirnya ya papa sudah meninggal gitu, sudah tiada gitu, dan itu seperti apa sih kak, maksudnya move onnya, maksudnya bangkit dari kesedihan itu seperti apa kak? Waduh, kan baru ketemu nih, kita baru ketemu nih. Ya gitu deh, pokoknya mama cuma udah siapin untuk papa kan, tinggal menghitung hari doang mau pindah. Kita papa udah berpulang duluan karena Allah kan gitu. Ya sedih banget ya, jadi kayak cuman bisa ngeliatin doang papa seharusnya ada di sini kayak gitu. Cuman ya semua itu balik lagi kayak papa pengen aku sukses, papa pengen anak-anaknya bahagia, kumpul-kumpul ya udah. Jadi kayak lawan lah itu rasa sedih itu, ya udah gitu. Papa toh papa juga sekarang udah nggak ada, papa cuma bisa ngeliat dari sana. Memang papa waktu itu sakit ya? Sakit, udah 3 tahun belakangan ini sih komplikasi. Okay. Terus 6 bulan terakhir ini dia kena jantung. 6 bulan terakhir. Ini 6 bulan terakhir dia jantungnya udah bocor dan harus pasang ring 2 dan harus cuci darah. Cuman dia enggak mau, dia lebih pasrah aja gitu. Terus susah, seberapa susah sih maksudnya buat meyakinin papa untuk